Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Kita aja. Ya, dulu. Yang panggil namanya angkat tangan ya. Bu Nadita, Ma. Hadir, Pak. Alfiansa. Hadir, Pak. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Baiklah, untuk materi kita berikutnya yaitu tentang tiket bank. Jadi sebelumnya pengen sekali pada pertemuan dulu kita sudah melaksanakan keterampilan atau praktek guling depan dan guling belakang. Jadi sebelum kita mulai, silakan Novi Alberza pimpin rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan aman dan lancar. Ya, Novi, ya Bapak. Ya Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah Pak. Terima kasih ya Novi. Bagaimana kita ketahui tujuan pembelajaran ini yang paling utama itu adalah membina peserta didik untuk selalu berdoa sebelum memulai kegiatan dan juga menutup kegiatan. Serta mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru, beserta kita nanti akan menemukan tentang rangkaian gerak dari keterampilan 3 Strong, baik itu rangkaian geraknya sikap awal, sikap gerakan, dan sikap akhir dari gerakan. Ya. Nah, itu untuk akan kita praktekkan pada pagi hari ini. Yuk, semuanya, anak-anak sekalian, jika sudah siap, kita akan langsung melaksanakan keterampilan praktek 3 Strong. Jadi, yang masih pakai sepatu, Duan, Gali, yang sepatunya sudah dibuka, karena kita tidak boleh menggunakan sepatu dalam melaksanakan lantai. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Pak jelaskan terlebih dahulu apa itu tentang 3 Strong. 3 Strong ini adalah suatu teknik dasar atau gerakan yang terdapat pada senam lantai. Yang mana kita ketahui senam lantai itu adalah gerakan atau sikap yang akan dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Matras yang berukuran 12x12 meter, baik oleh putra maupun putri. Nah, itu tentang senam lantai. Dan untuk 3 Strong, kita akan membahas 3 Strong akan meloncat dengan menyusun kedua tangan lurus ke depan yang dilanjutkan dengan gerakan berguling dan sikap akhirnya adalah jongkok. Itu tentang 3 Strong. Ulang lagi, 3 Strong itu gerakan yang diawali dengan berlari dan meloncat dengan kedua tangan diluruskan ke depan yang lanjutkan yang akan berguling, serta sikap akhirnya adalah kembali ke sikap jongkok. Paham kan apa itu 3 Strong? Apa? Ya, Subianto, tolong sampaikan kembali apa itu tentang 3 Strong? 3 Strong lompat, Pak. Lompat kayak macan, apa singa, apa harimau gitu, Pak. Lompat kayak harimau. Ya, benar. Ya, pintar. 3 Strong itu loncat harimau atau seperti macan ya, Subi. Paham yang teman-teman lain ya, apa itu tentang 3 Strong? Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, terlanjut rangkaian gerak pada 3 Strong itu terbagi 3. Yang pertama adalah sikap awalan, yang kedua itu sikap gerakan, yang ketiga itu adalah sikap akhir dari gerakan. Ya, ada 3 rangkaian gerak. Nah, yang pertama adalah sikap awal. Ya, sikap awal dalam melakukan 3 Strong, yang pertama itu adalah kita berdiri menghadap ke depan. Ya, berdiri menghadap ke depan atau ke arah matras. Ya, fokus menghadap ke depan. Ini melakukan 3 Strong. Ya, nanti setelah kita sikap berdiri menghadap ke depan, kita lanjutkan berlari ya, ke arah depan. Dan kita akan melakukan tolakan itu menggunakan 2 kaki. Ya, ingat 2 kaki, tidak boleh 1 kaki. Ya, tolakan menggunakan dengan 2 kaki. Dan kedua tangan, kita akan diluruskan ke depan, rileks. Ya, kedua tangan diluruskan ke depan, rileks. Nah, seperti menerkam, ya, seperti harimau.
ya. Yang namanya loncat harimau, tiga sprotot dan loncat harimau. Jadi kita seperti menerkam. Dan nanti kita akan lakukan berguling. Yang kita lakukan dengan gerakan roll ke depan, berguling di atas batas, ya. Dan kembali nanti kita melakukan sikap akhir, yaitu jongkok dengan kedua tangan lurus ke depan. Nah, ini adalah sikap akhir dari gerakan tiga sprotot. Baru kita lanjutkan dengan gerakan berdiri. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya, Pak. Sekarang kita akan mati dulu, Bapak akan melakukan gerakan tiga sprotot secara langsung dari awalan. Awalan. Terima kasih semuanya. Nanti kita berlari dengan dua tangan ke depan lurus. Langsung berlompat dengan guling ke depan. Kita lakukan gerakan jongkok. Ya. Nah, dan lanjutkan dengan berdiri. Baiklah, sekarang Bapak ulangi lagi untuk latihan bergulingnya. Ya. Nah, sekarang latihan berguling kita awali dengan bertahap ya, sesuai dengan metode perjalanan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Kita lakukan dengan secara bertahap. Sekarang kita lakukan dulu dengan tanpa awalan. Ya, tanpa awalan. Kedua kaki lurus, tangan ke depan. Ya, gerakan berguling. Ya, semuanya lakukan. Ya, ikuti Bapak. Yo, Pak. Yo. Ya, Pak. Ya, langsung kita melompat dan berguling. Ya, langsung ke bento melompat dan berguling. Ya, lalu kita lakukan melompat dengan menggunakan awalan. Ya, kita mundur sekitar 40 meter. Karena nanti kita mungkin akan lakukan melewati penanda atau batas atau tali. Ya, kita mundur, kita tambah dengan lompatan. Ya, menjalankan sekitar 4 atau 50 meter. Tetap kedua tangan lurus ke depan. Ya, lakukan lompatan dari mana? Nopi, Eko. Ya, siapa? Siapa? Yo, bagus. Sudah paham semuanya tentang meloncat atau gerakan loncat harimau. Nah, karena ini pembelajarannya bertingkat dan akan ada lanjutannya. Jadi sekarang kalau gerakan loncat harimau kita berikan satu penanda atau batas rintangan. Sekarang kita coba menggunakan penanda atau rintangannya ya. Sekarang Bapak padakan lagi gerakannya tiga sprotot loncat harimau menggunakan rintangan. Ingat yang pertama tumbuhkan keberanian terlebih dahulu ya. Tetap kita mulai dari gerakan berdiri tegak, berlari dengan dua kaki menolak, langsung melompat. Lakukan sikap jongkok terlebih dahulu dan baru kita berdiri ya. Ya, Pak. Dan saya akan bertanya, ada yang kurang paham tentang praktek dan tentang tiga sprotot atau loncat harimau ini? Ya, Pak, saya kok di akhiran selalu berguling ke depan ya, kenapa ya Pak? Oh, keseimbangan itu terlalu, kecepatannya berlari terlalu kuat. Jadi, di waktu kita menolak, jangan terlalu cepat ya dalam berlari. Pas berguling, pundak yang jatuh terlebih dahulu, jangan kepala. Siap, Pak. Nopi, kan? Siap, Pak. Alhamdulillah, untuk materi praktek atau keterampilan tiga sprotot telah kita laksanakan. Untuk mengakhirinya, terlebih dahulu kita laksanakan dulu cooling down atau pendinginan supaya lebih bagus lagi suhu tubuh kita, lebih bagus lagi gerak dalam tubuh kita. Ya, semuanya. Kedua kaki luruskan, rapatkan, ayunkan kedua tangan ke bawah. Ya. Untuk peningan dan cukup. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi dan penilaian. Jadi bagi yang masih kurang paham dan masih yang belum fit, nanti apa akan mengirimkan link video tentang tiga sprotot ke WA. Grup kita atau grup mata pelajaran atau yang lain juga boleh lihat lagi di sumber lain tentang teknik rangkaian gerak tiga sprotot ya. Silakan amati lagi dan silakan coba-coba lagi di rumah ya, supaya nanti penilainya hasil mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Itu untuk penugasan kalian nanti minggu depan. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Silakan Nopi
pimpin lagi doa penutup karena kemenangan kita sudah berakhir dan berjalan dengan lancar. Terapi. Oke, teman-teman, setelah kita belajar, sebelum kita ke kelas, ayolah kita berdoa mulai. Sudah selesai. Oh, terima kasih Nopi. Alhamdulillah, semoga bertemu kita untuk minggu depan evaluasi dan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.